Merdeka. Baru-baru ini beredar video dari Rizik Sihab yang menyebutkan bahwa negara berketuhanan yang Maha Esa itu adalah negara tauhid. Maka pemerintah dan negara ini harus menjalankan penyelenggaraan negara sesuai dengan prinsip-prinsip tauhid. Kita tahu bahwa tauhid itu adalah pemahaman Islam yang khas tentang keesaan Allah. Tentu setiap agama juga memiliki pemahaman masing-masing tentang keesaan Allah. Apa yang menjadi aneh dari ceramah Rizik Sihab ini? Bukan hanya dia buta sejarah, tetapi ini adalah bentuk pembohongan publik. Apabila tidak diluruskan, maka ini dampaknya akan kemana-mana, bahkan mencederai komitmen para founding fathers kita dengan Pancasila sebagai dasar negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara yang bisa mengakomodasi fakta kemajemukan masyarakat kita sebagai living reality, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Selebihnya mari kita saksikan tayangan berikut ini. Jadi kalau ada pejabat tinggi mengatakan agama tidak boleh mengatur negara, jadi negara mau diatur pakai apa? Mau jadi negara PKI? Mau jadi negara ateis? Mau jadi negara setan? Mau jadi negara iblis? Maka itu saya tanya semua saudara, dasar negara kita apa? Ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa itu saudara adalah dasar tauhid. Apa kalimat tauhid kita? Semuanya la ilaha illallah. Lagi, sekali lagi, takbir. Dan ini bahaya sekali. Yang pertama, ini sangat mengandung bahaya disintegrasi bangsa, karena tidak mungkin negara yang majemuk seperti Indonesia itu didasarkan atas teokrasi suatu agama. Negara ini akan pecah. Belajar dari sejarah panjang negeri-negeri lain. India dan Pakistan pecah karena agama Hindu dan Islam. Belanda dan Belgia pecah, salah satu faktornya Katolik Protestan. Kita juga melihat negeri-negeri lain yang tidak bisa dipersatukan dengan dasar agama. Maka para founding father kita ini mengemukakan pentingnya dasar negara Pancasila ini yang bisa mengayomi semua kemajemukan negeri ini. Berarti yang kalau begitu, yang Bapak lihat potret politisi sekarang ini tidak punya jati diri, khususnya terhadap mengacu pada Pancasila gitu Pak? Sedang silau-silaunya dengan apa itu ideologi lain. Apa saya Pak pikir, misalnya? Ideologi agama. Menurut saya ideologi agama itu adalah ancaman baru bagi peradaban manusia. Karena apa? Pasca jatuhnya komunisme sebagai sebuah rezim, ini sekarang muncul yang namanya syahwatul adyan. Syahwatnya agama-agama, kebangkitan fundamentalisme agama yang menawarkan diri sebagai ideologi untuk memecahkan problem kemanusiaan. Padahal sebenarnya agama itu kan muncul dari konteks ruang dan waktu yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, ketika diterapkan langsung dalam konteks yang berbeda, tentu kan harus mengalami yang namanya kontekstualisasi, dikontekskan dengan konteks yang baru. Ketika agama-agama semitik muncul dalam konteks Timur Tengah yang relatif homogen, maka tidak bisa diterapkan untuk konteks Indonesia yang bersifat heterogen. Jadi revelation atau wahyu itu sifatnya abadi, tetapi implementasi dalam konteks ruang dan waktu itu yang harus berubah, menyesuaikan dengan negara dan bangsa masing-masing. Indonesia adalah jati dirinya Bhinneka Tunggal Ika. Dan ide ketuhanan yang Maha Esa itu sebetulnya ide yang merangkum semua agama yang berbeda-beda di dalam konteks refleksi bangsa kita yang khas, yaitu ketuhanan yang meta-religius, yang mengatasi bentuk fisik atau organized religion dari agama-agama. Bahayanya kalau agama itu dijadikan ideologi politik, saya kira itu. Dan itu harganya sangat mahal, perpecahan negeri ini. Nah, semestinya sebagai bangsa Indonesia yang besar ya, yang punya rujukan historis yang begitu kuat, kita kembali merefleksikan negeri ini, dasarnya Pancasila. Contoh ketika abad 20,
abad 20 ditandai dengan bangkitnya negara-negara nasional sebagai reaksi dari kolonialisme, kapitalisme, dan imperialisme. Pancasila muncul anti segala bentuk penjajahan. Kemudian yang kedua, waktu itu abad 20 itu lagi perang dingin antara blok kapitalis dan blok komunis. Pancasila didengungkan sebagai Hoher of Tracking, pengangkatan ke taraf yang lebih tinggi dari Declaration of Independence of America dan Manifesto Komunis. Nah, jadi kita mau ingatkan dari mulai presiden dan para menterinya sampai pejabat yang di bawah, ingat, Indonesia adalah negara tauhid. Sekali lagi kita ingatkan kepada mereka, Indonesia adalah negara tauhid, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sesuai apa yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 pasal 29 ayat 1 yang berbunyi Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kalian ingin menyingkirkan ajaran agama, ingin menyingkirkan aturan agama, ingin menyingkirkan ajaran Islam dari pengelolaan negara, berarti kalian ingin mengangkangi konstitusi, ingin menghancurkan negara ini, dan ingin menghancurkan dasar negara. Betul? Begitu saya mau tanya, siap jaga ketuhanan yang Maha Esa? Siap jaga negara Republik Indonesia? Takbir! Setelah kita mendengarkan presentasi Pak Halus dan yang saran, saya akan bicara tentang hal yang sifatnya kultural, sifatnya budaya. Judul yang saya bahas adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat dan khasanah kekayaan bangsa. Seperti kita sudah tahu bahwa sebenarnya teks ini sebetulnya teks kuno dari abad ke-14, tepatnya kira-kira tahun 1365 sampai kira-kira tahun 1389. Ini adalah teks dari naskah Jawa kuno yang disebutkan di dalam Kakawin Sutasoma atau Kakawin Purusadasanta. Ini saya pikir banyak orang Jawa tidak tahu ini, yang tahu malah orang Bali. Karena sesungguhnya bahasa Jawa kuno itu dilestarikan justru di Bali. Di bahasa Jawa yang kita pakai sekarang ini bahasa Jawa dari abad 17-18. Dan bahasa Jawa kita sebetulnya mengalami tataran Kromo, Inggil, Wuku, Madiun, itu juga berasal dari Jawa Mataram. Teks Jawa baru yang paling kuno itu sebetulnya dapat dilacak dari buku yang berjudul Handbook van Bunang, yaitu ajaran-ajaran Sunan Bunang yang ditulis pakai bahasa Jawa transisi yang menuju kepada bahasa Jawa sekarang. Tetapi bahasa Jawa kuno yang dari zaman Majapahit, Kediri, itu justru dilestarikan di Bali, karena di Bali masih dilestarikan dalam bentuk seni yang disebut mabebasan. Jadi karena teks-teks ini dianggap teks-teks suci, bukan sekedar budaya, tetapi juga karena teks-teks yang berkaitan dengan keagamaan umat Hindu. Nah, konteks aslinya, barangkali saya hanya sekedar mengulang, itu disebutkan di dalam pupuk yang ke-135, angka atau garis nomor kelima, yang berbunyi Ruanika Datu Winuus Warabuddha Wiswa Biniki Rakwaring Apan Kena Parwanosan Mangka Jinatwa Lawan Siwa Takwa Tunggal Binika Tunggal Ika Tandana Dharma Mangrua. Kalau di Bali disebut Binika Tunggal Ika Tandana Dharma Mangrua. Bahasa Jawa menyebutnya A. Bahasa Jawa yang Majapahit ini sekarang masih dilestarikan di Tengger, di Banyumas, karena lafalnya bukan O tapi A. Yang artinya kira-kira konon dikatakan wujud Buddha dan Siwa itu berbeda. Siwa dan Buddha memang berbeda. Namun bagaimana kita bisa mengenalinya? Hakikat jina, the essence of Buddha. Jadi hakikat dari Buddha dan hakikat Siwa adalah tunggal, berbeda-beda tetapi satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Ika itu artinya itu, bukan satu. Kalau satu itu tunggal, banyak orang salah paham. Jadi bin ika, beda-beda itu tunggal itu. Artinya secara esoterik bahwa pemahaman ketuhanan itu sebetulnya sumbernya satu, kausa prima. Tetapi ketika mewujud dalam konteks sosial, dalam konteks budaya, itu kemudian secara eksoterik
berbeda-beda. Kira-kira seperti itu yang dipikirkan oleh Eyang Hitam Putang Tunan. Entah kita setuju atau tidak, memang asalnya seperti itu. The origin of Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita lanjutkan. Konteks aslinya Bhinneka Tunggal Ika. Ini seringkali orang bisa salah paham. Sarjana-sarjana barat yang terbiasa berpikir homogen di masyarakat yang monolitis ya sifatnya, menuduh ini sebuah sinkretisme. Tetapi sebenarnya kalau saya istilahkan bukan sinkretisme. Sinkretisme itu percampuran agama. Tetapi saya menyebutnya teologi kerukunan. Karena Siwa dan Buddha sendiri itu sebagai agama yang dominan di Majapahit, itu tidak lebur menjadi satu. Tetapi berdampingan begitu harmoninya, karena menyadari perbedaan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi mereka ingin punya komitmen untuk bersatu, Tunggal Ika. Kemajemuan agama dipandang sebagai manifestasi-manifestasi dari kebenaran tunggal, atau Tanghana Dharma Mangrua, tidak ada kebenaran yang mendua. Dan ternyata dalam salah satu ucapan pujangga yang sejaman dengan Tang Tular, yaitu Empu Prapanca, dalam kitabnya yang sering dikutip oleh Bung Karno, Pak Yamin, yang berjudul Negara Kertagama, itu digambarkan prinsip itu yang ternyata ajaibnya itu yang diteruskan oleh para founding father kita dengan istilah ketuhanan yang maha esa. Pada zaman Majapahit disebut Tuhan itu prinsip tertinggi. Nataning anata patining jagat pati yangning yang inisti, sang pelindung yang mutlak, raja penguasa alam semesta, Tuhan yang mengatasi konsep-konsep ketuhanan yang berbeda-beda. Jadi boleh saja umat Islam punya konsep yang berbeda dengan Kristiani, berbeda dengan Hindu, tapi sebenarnya sang empu mau menegaskan yang kita sembah itu bukan konsepnya Tuhan, tapi yang kita sembah itu Tuhan. Dan bersamaan dengan perbedaan konsep-konsep Tuhan yang diistilahkan Bung Karno dalam kuliah tentang Pancasila, Begrifankar, sesungguhnya Tuhan itu satu. Dan itu prinsip tertinggi, entah bagaimana kita mendefinisikannya, karena itu bukan tugas negara untuk mendefinisikan Tuhan, tetapi tugas negara untuk memberikan dasar filosofi bahwa negara harus bertuhan, rakyatnya juga bertuhan, tetapi bebas bertuhan secara berkebudayaan dengan dasar toleransi, saling menghormati satu dengan yang lain. Jadi ketuhanan yang Maha Esa tidak identik dengan Tauhid Islam. Kalau di dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu dikatakan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, itu tidak bisa didistorsi secara sempit dengan pemahaman agama tertentu, apalagi dengan menjadikannya itu sebagai acuan negara untuk dilaksanakan kepada publik. Tentu bukan itu maksud dari the founding fathers kita. Jadi ada dua yang bisa diuraikan dari distorsi makna mengenai ketuhanan yang Maha Esa adalah Tauhid. Negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa berarti negara berdasarkan Tauhid, dan itu dimaknai menurut konsep Islam tidak seperti itu. Pertama, dari sudut pandang etimologi, kata ketuhanan yang Maha Esa, kata Tuhan yang Esa, itu adalah bahasa Indonesia umum yang setiap agama memiliki makna masing-masing atau pemahaman teologis masing-masing dari kata yang sama itu. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, kata Bung Karno. Kita bisa melacaknya perkembangan istilah Tuhan yang Maha Esa atau ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri sampai ketika para founding fathers kita bersidang di BPUPKI. Itu bagaimana suasana batinnya ya. Kira-kira kalau kita bisa lacak secara historis, kata Tuhan itu sendiri muncul kira-kira tahun 1300-an dan itu dimaknai sebagai sang pencipta. Itu muncul di dalam prasasti Minyeh 7.
di Aceh, di mana di sana disebutkan ya antara lain itu Ilahi ya Rabbi Tuhan Samuha taruh dalam swarga Tuhan Tatuha. Yang artinya ya Allah ya Tuhanku taruhlah baginda raja di surga Tuhan. Nah di sini kata surga itu adalah bahasa Sanskerta yang kemudian diserap baik itu di dalam kitab Injil maupun kitab Al-Quran. Jadi ini sebetulnya dinamika dalam perkembangan bahasa, termasuk kata Tuhan. 1386 juga ditemukan sebuah prasasti yang disebut Prasasti Trengganu. Malah di sana kata Allah itu masih diterjemahkan selain dengan kata Allah dalam bahasa Indonesia itu adalah Dewata Mulia Raya. Karena dominannya pengaruh bahasa Sanskerta melalui agama Hindu. Dan ini proses kesejarahan yang dinamis. Kemudian tahun 1629 terbit ya Injil Matius pertama dalam terjemahan bahasa Melayu. Di mana di sana kata Tuanku Allah itu muncul. Dalam rapingu jadi Tuanku Allah maha hormat wahidu. Mungkin kalau kita pahami dalam bahasa sekarang kita tidak mengerti apa itu maknanya. Artinya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jadi maha hormat itu segala hormat wahidu satu-satunya bagi siapa Tuanku Allah. Di sini kata Tuhan sudah muncul dalam kitab suci Kristen. Lalu Tarjumanul Mustafid itu terjemahan Al-Quran pertama dalam bahasa Melayu yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili tahun 1690 Masehi, di mana kata Tuhan Yang Maha Esa itu muncul di dalam konteks terjemahan surat Al-Ikhlas. Kulhu Allahu Ahad diterjemahkan, kata olehmu ya Muhammad pekerjaan itu ia jua Tuhan Yang Esa. Tentu jangan dipahami dalam konteks bahasa Indonesia sekarang, pekerjaan itu apa? Itu bahasa Melayu zaman dulu. Artinya, katakanlah ya Muhammad, Allah itu adalah Tuhan yang Esa. Lalu tahun 1733 terbit Alkitab dalam bahasa Melayu yang dikerjakan oleh Cornelis Ruil. Nah, salah satu ayat dari kitab Injil misalnya Markus 12 ayat 29 itu di sana kita menemui kata-kata seperti ini. Maka sautlah Isa padanya, daripada sekalian penyuruhan ialah dengarlah hai orang Israel, maha besar Tuhan ilah kami, itulah Tuhan yang esa adanya. Nah, kata esa muncul di sini. Ini memang kata esa itu kan bukan bahasa Arab, bukan bahasa Yunani, bahasanya kitab Injil, bukan bahasa Ibrani, bahasanya kitab Taurat, tidak. Kata itu adalah kata Austronesia kuno, sebelum munculnya bahkan Hindu, Buddha ke Nusantara. Maka orang Dayak sekarang, orang Rote sekarang menghitungnya tetap esa itu artinya satu, asa, dua, telu, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini tidak berarti bahwa Tuhan yang Esa itu harus sama dengan Tauhid Islam gara-gara sama-sama dengan Tuhan yang Esa. Kalau begitu juga Hindu boleh dong menafsirkan bahwa kata Esa itu identik dengan bahasa Sanskerta Ekam seperti muncul pada kitab Weda Ekam Satvripah Bahuda Wadanti. Dia yang Esa, Tuhan yang Esa disebutkan dengan berbagai macam nama. Ya boleh-boleh saja, tetapi tidak boleh bahwa kitab Weda jadi hukum negara. Tidak boleh kitab Quran atau hukum Islam jadi hukum negara. Karena itu bertentangan dengan konsensus nasional yang dibuat oleh para founding fathers kita. Nah begitu juga orang agama-agama itu bisa memaknai setiap sila itu menurut pemahamannya agamanya, tetapi tidak menjadikan itu hukum publik yang berlaku bagi semua warga negara. Kalau itu akan memecah belah negara kita. Nah, pada saat Pancasila itu disetujui dan mula-mula itu berasal dari sidang-sidang Dokoritsu Chunbi Chosake, itu kata Tuhan yang Esa, Tuhan yang Maha Esa, itu sudah menjadi vocabulary umum bahasa Indonesia yang tidak identik dengan agama tertentu. Misalnya ya,
di dalam persidangan tanggal 29 Mei ya, tahun 45. Itu ada anggota bernama Wiranata Kusuma, sudah menyebut kata Tuhan Yang Esa. Susanto Tirtoprojo juga di tanggal 29 Mei 1945 menyebut kata Tuhan Yang Esa. Pak Yamin juga menyebut bahwa peradaban Indonesia mempunyai ketuhanan yang maha esa, itu kata Pak Yamin. Kemudian Wiranata Kusuma, Susanto Tirtoprojo, Pak Yamin itu mewakili golongan kebangsaan. Tentu dia memahami kata Tuhan Yang Esa, ketuhanan yang maha esa dalam makna mengayomi semua agama. Tetapi juga ada Ki Bagus Hadi Kusumo yang berbicara tanggal 31 Mei. Lalu ada Arohim yang berbicara di tanggal yang sama, lebih memaknai Tuhan Yang Maha Esa itu dalam makna Islam yang dipahami sebagai tauhid, yaitu boleh-boleh saja. Tetapi proses dalam perumusan dasar negara itu masih terus berlangsung. Yang kemudian pada tanggal 1 Juni Bung Karno mengatakan, mengusulkan 5 sila itu. Dan di akhir pidatonya beliau mengatakan, hatiku akan berpesta pora jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa negara Indonesia merdeka berasaskan ketuhanan yang maha esa. Nah itu, jadi jangan salah ya, banyak sekali ini digoreng oleh para pemain-pemain politik ini. Seolah-olah Bung Karno mengusulkan sila ketuhanan yang berkebudayaan, tidak. Bung Karno mengatakan, asasnya adalah ketuhanan yang maha esa, tapi tentu tidak bertentangan dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Kenapa? Karena Bung Karno mengatakan, hendaklah setiap orang Indonesia bertuhan, bertuhan menurut agama masing-masing. Yang Kristen bertuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, yang Buddha sesuai dengan kitab-kitab yang ada pada mereka, tetapi hendaknya setiap orang bertuhan secara kebudayaan, bertuhan tanpa egoisme agama, bertuhan dengan saling hormat menghormati atau toleransi. Jadi ketuhanan yang maha esa itu asasnya ketuhanan yang berkebudayaan, yang tanpa egoisme agama, itu adalah implementasi asas dalam menjawab kemajemuan bangsa Indonesia. Dalam tayangan ceramah saya di depan MPR, saya sudah mengatakan tentang apa makna filosofis Bhinneka Tunggal Ika itu. Dan itu luar biasa, jauh sebelum bangsa-bangsa barat menyadari pentingnya multikulturalisme, kita sudah tidak bermasalah dengan kemajemukan agama. Bahkan zaman Majapahit saja, implementasi dari sila yang sekarang kita sebut ketuhanan yang maha esa itu, dulu semua dipayungi dengan Bhinneka Tunggal Ika, di mana Tuhan Yang Maha Kuasa itu diproklamirkan sebagai Yang Ning Yang Inisti, Tuhan yang mengatasi konsep-konsep ketuhanan dalam masing-masing agama. Itu dibentuklah yang namanya Dharma Dyaksa Ringkasugatan, menteri untuk urusan agama Buddha. Dan dibentuk juga Dharma Dyaksa Ringkasahiwan, menteri untuk urusan agama Hindu. Ini sangat harmonis. Jadi tidak bisa kita distorsikan hanya berlaku pada agama tertentu. Tapi saudara, dalam dinamika persidangan BPUPKI itu ternyata ada proses yang sangat dinamis. Sehingga muncullah rumusan Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi itu belum final. Pada panitia hukum dasar tanggal 11 Juni tahun 1945 dibahas kembali. Dan salah satu yang keberatan itu adalah Mr. Latu Harhari. Beliau mengatakan, coba kalau kita bandingkan dengan Minangkabau. Di Minangkabau pelaksanaan hukum agama itu harus mendesak hukum adat. Jadi kalau kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ini tentu akan membahayakan pelaksanaan hukum adat di daerah-daerah. Seperti misalnya di Ambon. Di Ambon kami tidak memandang agama. Dan itu memang benar dibuktikan dengan hukum
adat Ambon ya, misalnya pela gandong. Kalau orang Kristen itu mengikat pela dengan marga yang Muslim, maka kalau dia membangun masjid, warga Kristen yang membangun. Sebaliknya kalau warga Kristen bangun gereja, warga Muslim yang membangun. Itu luar biasa indahnya. Dan kata Mr. Latuharhari, di sana antara Islam dan Kristen itu hukum adat saling mengizinkan untuk mewaris. Ya kira-kira kalau saya perjelas sekarang itu gini, kalau hukum Islam yang berlaku kan berarti orang yang non-Islam tidak bisa mewaris dari orang tuanya yang Islam. Nah, padahal di Ambon biasa itu, kalau orang tuanya Kristen punya anak Muslim ya tetap dikasih warisan. Sebaliknya juga kalau orang tua Muslim anaknya Kristen ya tetap diberi warisan. Ini bagaimana hukum yang seperti ini? Kalau hukum adat yang seperti ini harus dikorbankan dengan statement atau diktum yang berbunyi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu keberatan itu sebetulnya ditepis oleh Haji Agus Salim. Haji Salim mengatakan begini, memang kalau soal Minangkabau itu sudah selesai sejak lama, karena rakyat dari yang melaksanakan hukum adat itu sudah mau menerima hukum Islam, maka adat bersendisara. Tetapi di kemudian hari kalau misalnya ada masalah, itu negara bisa campur tangan agar bisa meluruskan mana yang kira-kira diselesaikan dengan hukum adat, mana yang diselesaikan dengan hukum Islam. Dari sini kan saudara-saudara rumit sekali kan apa yang disampaikan ini. Makanya itu pun tetap tidak bisa disepakati. Sampai akhirnya delegasi Indonesia bagian timur menyatakan keberatan. Kalau 7 kata dalam Piagam Jakarta tidak dihapus, maka mereka tidak gabung dengan Indonesia Merdeka yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. Bung Hatta puntang panting untuk melobi tokoh-tokoh dari golongan Islam untuk lapang dada menerima. Lalu baik dari golongan nasionalis, dari golongan agama, termasuk golongan Islam, termasuk orang-orang Kristen yang biasanya di kubu kebangsaan, mereka kemudian dengan lapang dada saling menerima, maka jadilah ketuhanan yang Maha Esa. Dan ketuhanan yang Maha Esa itu berarti kembali kepada pidato Bung Karno tadi. Tapi kemudian tokoh-tokoh Islam seperti tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh Muhammadiyah itu memahami dengan tauhid. Itu boleh-boleh saja. Sebagaimana orang Hindu juga memahami dalam makna Brahman Widya Hindu. Orang Kristen dalam pemahaman tentang misalnya sifat trinitaris dari Tuhan yang Esa. Ya? Sehingga Tuhan yang Esa itu di dalam iman Kristen dipahami sebagai Bapa yang artinya wujud Allah. Ya? Yang satu itu yang dalam dirinya ada firmannya yang kekal, yaitu dikiaskan dengan anak Allah. Dan kemudian Roh Kudus itu sumber hidup dalam diri Allah yang disebut Rohul Kudus. Tapi tidak dalam pengertian Tuhan itu beranak bidannya siapa. Tidak seperti itu. Jadi artinya gini loh. Pertama, terjadi imperialisme doktriner dalam memahami agama lain. Yang kedua adalah salah di dalam memahami sejarah bangsa atau malahan buta sejarah. Siapa yang mengatakan hukum agama tidak boleh mengatur negara? Boleh. Siapa yang mengatakan bahwa hukum agama harus dihilangkan dari proses bernegara? Tidak ada itu. Tetapi pelaksanaan hukum itu harus memperhatikan. Pelaksanaan hukum itu harus memperhatikan kemajemukan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, ketuhanan yang Maha Esa bukan identik dengan tauhid Islam dalam makna bahwa tauhid itu yang menjadi landasan bernegara. Tidak. Kedua, bahwa tidak ada yang menghalangi pelaksanaan hukum agama di dalam proses bernegara. Atau yang pernah diistilahkan oleh Jenderal T.B. Simatupang, bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa hendaknya menjadi landasan etik, moral, dan spiritual dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila tanpa harus jatuh pada teokrasi atau negara agama. Semoga tayangan ini mencerahkan semua pihak untuk memahami duduk masalah yang sebenarnya. Merdeka!